Hari ini ditambah selain menyeret kopernya juga menggendong sebuah ransel di bagian depan. Pelaku masuk ke dalam atau menuju area J Lounge. Ini adalah diduga dilakukan oleh Nur Hasbi. Ledakan pun terjadi, bom ini terjadi pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Indonesia adalah hubungan kaya alam, hukumnya yang ramah dan agamis serta dengan budaya telah menjadi tarif tersendiri. Pihak-pihak untuk orang ini Indonesia dikuasai yang menggunakan kategori yang tidak jelas dalam pecah belah dan mengkaji. Ragaman yang dianggap celah maksudnya pengaruh-pengaruh yang dapat mengancam masa bersatu sebagai anak. Ada ragaman menyesatkan bahwa makhluk terkena banyak sudah korban kebentangan menjelma dan tradisi kebudayaan sulap jadi teror. Setiap penyakit radikalisme dan teror tidak ada yang ada menghancuran dan malapetaka. Padahal bumi pertiwi telah berjanji satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita berguna sebagai bentuk kehidupan bangsa Indonesia, karena sesungguhnya perbedaan itu merupakan rahmat. Ini kan merupakan undang-undang bangsa dan perkat kesatuan dan kesatuan. Ayo lari, bila kita lebih cepat, kita bisa sampai tujuan lebih tinggi. Agar kita tidak jadi korban lagi, karena radikalisme dan teror selalu mencuri semua. Ayo, bergeraklah Indonesia! Saya yakin Indonesia akan menjadi satu.